Kelas berapa ini sekolahnya? Kelas berapa? Kelas 3. Seringkali bilang misalnya ingin menurunkan angka kemiskinan, ingin meningkatkan produktivitas usaha kecil, mikro. Tapi di sisi yang lain, infrastruktur yang dibangun itu adalah infrastruktur yang relatif mahal dan sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara real. Di desa-desa yang harusnya menjadi benteng pertahanan ekonomi, di situ potensinya besar. Dan di desa butuh infrastruktur-infrastruktur yang sebenarnya sederhana. Jalan diperbaiki, jembatan kemudian dibangun. Infrastruktur ramai dibangun tapi biaya logistik hanya turun kecil. Sekarang masih 23,5% dari PDB. Nah, jadi apa yang harusnya fokus malah tidak fokus. Sehingga pemerintah terkesan mubazir dalam anggaran dan dalam kinerja infrastruktur.